Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini ya, ini pukul 4 subuh teman-teman. Nah, takda subuh kalau di wilayah Malang ya, atau sesudah salat subuh. Nah, ini saya berada di JBL 60 Flavor Arjasari Kota Malang lagi. Nah, saya akan hunting kereta api komuter lain Tumapel yang arah Surabaya Kota teman-teman. Nah, spesial ya pada kesempatan hari ini, komuter lain Tumapel ini membawa satu gerbong bagasi dinas. Maksudnya gimana gerbong bagasi dinas itu? Yaitu kereta api komuter lain Tumapel nanti akan membawa gerbong kargo yang warnanya hijau itu. Namun gerbong kargonya ini ada isinya teman-teman. Nah, kalau dari info yang saya dapat, isinya ini adalah besi-besi rucatan gerbong pupuk yang berada di utara kota Malang itu. Nah, gerbong pupuknya ini ada 4 ya di Malang, di stasiun Malang. Namun sudah dirucat 2, jadi tersisa 2 gerbong pupuk yang berada di utara stasiun Malang atau di dekatnya viaduk Klojen, jembatan Klojen ya, yang berada di utara ya stasiun Malang. Nah, spesialnya untuk hunting komuter lain kereta api Tumapel pada kesempatan hari ini atau pagi ini, yaitu membawa satu gerbong luar dinas ya, gerbong bagasi atau kargo yang membawa isian dinas. Nah, ini uniknya. Oke, kita skip ya sambil menunggu komuter lain Tumapelnya ini melintas JPL Flavor Rajasari Kota Malang. Sekian teman-teman, hunting saya kali ini spesial kereta api Tumapel, komuter lain Tumapel membawa gerbong kargo. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.